Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari beberapa huruf yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan. Yang baris pertama ini adalah Quran cetakan Madinah. Baris yang kedua adalah Quran cetakan Indonesia. Ini harus kita ketahui supaya tidak salah baca ketika membaca Al-Quran. Coba perhatikan dulu Quran cetakan Madinah. Pada Quran cetakan Madinah, tulisan as-salawatu atau as-salatu ditulis sedikit berbeda dengan Quran cetakan Indonesia. Namun cara baca tetap sama. Perhatikan rumusnya pada Al-Quran cetakan Madinah. Kalau ada alif kecil terletak setelah huruf waw, maka alif kecil itu menjadi tanda panjang bagi huruf waw yang berharokat fathah. Jadi di sini waw-nya dipanjangkan dua ketukan karena berjumpa alif kecil. As-salawati. Wa panjang dua ketukan merupakan mad asli atau mad tabi'i, panjang dua ketukan. Berikutnya, kalau ada tulisan yang mirip dengan ini tapi sekarang posisi alif kecilnya berada di atas huruf waw, maka huruf waw-nya di sini sebenarnya polos, tidak berharokat. Dan alif kecil ini menjadi tanda panjang bagi huruf yang berada sebelumnya, itu huruf lam. Kalau di sini alif kecil berada setelah huruf waw, maka yang punya huruf waw. Tapi sekarang di sini alifnya berada di atas waw, yang punya itu adalah huruf lam. Maka lam panjang dua ketukan. As-salati. As-salati. Jadi huruf waw tidak dibaca, diabaikan saja. Dia punya fungsi di dalam penulisan, tapi dalam bacaan dia tidak dibaca. As-salati. Kemudian sahabat Quran, ini Quran cetakan Indonesia. Bagaimana cara bacanya? Kalau di sini bukan alif kecil, di sini adalah harokat fathah berdiri. Ini bukan alif kecil. Kalau pada Quran cetakan Madinah, ini adalah alif kecil. Kalau Quran cetakan Indonesia bukan alif kecil, tapi harokat fathah berdiri. Waw dipanjangkan dua ketukan. Jadi siapa huruf yang memakai harokat fathah berdiri, panjang dua ketukan. As-salawati. Kemudian di sini huruf waw-nya ditulis polos. Huruf lam yang pakai harokat fathah berdiri. As-salati. Jadi sahabat Quran, kebanyakan ketika membaca Al-Quran ada yang salah rumus. Rumus Quran Indonesia dibawakan ke Quran cetakan Madinah, sehingganya terbaca as-salawati. Pada di sini waw-nya polos. Ini adalah bukan harokat fathah berdiri, tapi alif kecil kalau pada Quran cetakan Madinah. Jadi sahabat Quran, coba kita praktekkan yang ada pada Quran cetakan Madinah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 238. Perhatikan, ini adalah alif kecil. Alif kecil terletak setelah huruf waw. Berarti yang punya huruf waw, waw panjang dua ketukan. Di sini alif kecil berada di atas waw. Berarti ini bukan harokat fathah, tapi alif kecil. Yang punya huruf sebelumnya, berarti punya huruf lam. Lam panjang dua ketukan. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ini berlaku juga pada ayat yang lain yang semisal dengan ini. Ini salah satu contoh surat Al-Baqarah ayat 238. Moga sahabat Al-Quran yang memakai Quran cetakan Madinah tidak salah baca kalau jumpa huruf yang seperti ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.